Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa di segmen Verse Inspiration. And let's go guys. Alright guys, so apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Dan selamat datang kembali di First Impression bersama gue Dito Wangsa. Dan kali ini gue itu bakal mainin sebuah game dan memberikan impresi gue selama maksimal 30 menit. Mudah-mudahan gak kepanjangan. Dari sebuah game yang kayaknya ini remake ya jatuhnya ya, dari Getsu Fumaden. Jadi Getsu Fumaden ini adalah game jadul banget gitu ya, dari Konami. Yang jujur aja dulu gue juga pertama kali main Getsu Fumaden juga masih kecil banget, jadi gak ngerti juga gitu ya sebetulnya gimana mainnya dan segala macam, gak ngerti. Toto nongol lagi Getsu Fumaden Undying Moon nih dari Konami. Dengan art style yang gue lihat tuh cakep banget deh. At least buat mata gue yang memang gue suka art style kayak ini sebenarnya mirip Okami, Hades tuh masih agak-agak mirip nih si art style-nya. Dan gameplay-nya sendiri side scrolling, mirip-mirip sama si Dead Cells. Jadi terusnya mirip-mirip sama Dead Cells. Dan kalau kita lihat di Steam ya, karena gue dapet yang versi PC, ini dia rilisnya kemarin tanggal 17 Februari 2022 dan harganya itu cukup murah. Untuk yang standarnya itu di 120.000. Dan apakah worth it 120.000 Getsu Fumaden ini? Mari kita langsung lihat aja apakah benar-benar asik gameplaynya. Dan ini disarankan untuk mainnya pakai controller pastinya ya. So langsung aja kita mulai game-nya, inilah dia Getsu Fumaden, let's go. Okay, sekarang kita udah di game-nya, inilah dia Getsu Fumaden ya. Dan kita bisa pilih banyak bahasa di sini, tapi tidak ada bahasa Indonesia ya, jadi kita English aja. Are you sure want to use this setting? Yes. Oh, baru diomongin, ternyata ada country origin-nya. Wah, bahkan Timor Leste pun ada. Goks juga nih. Oke, Indonesia dong, betul. Indonesia, are you sure want to use this setting? Yes, of course. Alright. Inilah dia Getsu Fumaden Undying Moon nih. Seperti yang gue bilang, kalau kita ngomongin masalah art style ini ya, Hades juga mirip ya kayak gini, Okami gitu-gitu ya. Akankah ini menjadi game yang setara dengan Dead Cells ya kan? Karena ini roguelike juga gitu ya. Mari kita lihat. Seperti biasa gue bakal kecilin dulu soundnya. Dari master volume aja kita kasih 50%. Masih kenceng. Mungkin di 30-40%. 30. Ya segini cukup lah. Do you want to save changing? Yes, ya kan? Display gue lihat dulu di sini. Gue pakai yang okay. Full screen standar, FPS maksimumnya udah. Texture quality-nya oh standar deh dari sananya. Bisa high juga. Cuman di sana nyaran ini standar, efek quality-nya yang high. Soalnya dari standar high ke very high, langsung ke low. Oke, gue pengen coba high lah. Anti-aliasing-nya gue sebetulnya tuh enggak terlalu ngerti ya kan. TAA atau ya udah kita lihat aja nanti. Oke, yes. Mari kita lihat, kita langsung new game aja. Nah, difficulty setting geared for beginner. Gameplay is easier. Basic difficulty for player. Ah, inilah ya. You can change difficulty. Oke. Waduh, lihat deh. Gue suka si Arsal itu niat banget, coy. Dia mesti ini budak bukan nih? Kok salah ngomong gue? Oh, keren sih. Gue suka. With the seal upon hell undone, the world may soon meet this end, katanya. Ah, apa ini lagi kiamat atau gimana nih? Getsu Fuma. Oh, Getsu Fuma tuh karakter. Do you still not know of my... Gak ada voiceover. Ya bagaimana ini? Clan members have been sent to search for him, but his location is still unknown. Then I shall... Okay. Getalism false. Ini harusnya kayaknya ada voice overnya ya. Yes, I'll give it once. Katanya gitu. Ntar kita coba lihat deh. Apakah ada settingan yang salah? Kenapa tiba-tiba tidak ada voice-nya gitu kan? Demonization. Oke. Okay. Ntar dulu, tadi kenapa
si suara voice overnya udah 100% loh padahal. Nah, sudah lah ya, saya tidak tahu juga. Oke, okay, so inilah dia karakter kita. Oh, bisa double jump. Oke. Okay. Nah, ini ada suara. Hah, ya, hah, ya. Attack with main weapon, perform unique move. Apa nih unique move tuh apa ya? Oh, bisa guling-guling. Oke. Okay. Asik juga, coy. Asik, coy. Asik. Lebay. Oke, okay, right back. Ini ya, berarti ya. Oke, okay, kita ambil dulu semuanya. Ini satu lagi nih. Oh, harus di hold untuk di dismantle. Change equipment RB. Enggak bisa. Oke. Okay. Buka. Ah. Oh, salah gue tadi malah dismantle payungnya. Harusnya mah diambil ya. Maaf. Ya udah lah ya, gimana dong. Limited ammunition. Oke. Okay. Find the perfect pairing to your main weapon to help work your way through the game. Alright. Kita bisa ganti-ganti nih. Oke, okay. Widih. Oke, okay. Gue suka deh efek ini. Cerotnya tuh juicy banget, coy. Use up weapon udah ya tadi. Modiar gue. Terus ngisi si emonya gimana tadi katanya? Jump, ya tahu. Double jump. Oke, okay. Oh bisa nge-stomp. Nye. Gitu ya, nge-stomp. Oke, okay, dapat duit. Oke, okay. Ini apakah? Ini musuh kah? Enggak, bukan. Kita buka dulu. Ini adalah Repu, Teaching of Battle. Ya, ambilnya dulu deh ya. Soul Devourer. Acquiring a soul will cause you Soul Devourer counter to increase using soul steel will provide enhancement according. Okay, you can only hold it. Yeah, ada soul segini juga ya. At a time acquiring a fifth will give you 3 soul memories and return to your soul devour counter. Wait, you can only hold up to 4 soul at a time. Ya, yeah, sekali itu bawa cuma ada 4 soul. Acquiring a fifth will give you 3 soul memories and return to your soul. Ya udah deh, gue ngertinya kalau dikerjain sih. Oke, okay. Enhance vitality, oke. Okay. R. Oke. Okay. Waduh, rame kali di bawah ya. Mereka mah geraknya. Kita dari sini ya. Loh. Tuh, tinggal 5 lagi sisanya. Sini loh. Gak apa-apa dah. Aduh, udah kena. Ya, kena lagi. Sedikit sih. Use sub weapon. Oh itu ya. Oh, harusnya gue pakai itu ya tadi. Meledak. Oke, okay, cobain lagi. Meledak kau. Oke, okay, lumayan. Ngedodge B. Oke, okay, ngedodge-nya gitu ya. Agak kurang cepet ya gerakannya. Ke atas bisa gak sih? Enggak tuh. Gue coba ke atas. Oh bisa. Wih, cakep coy. Suka aku nih. Fluid nih, fluid, dan si karakternya juga 3D gitu ya. Jadi keren, secara visual tuh memanjakan gitu. Kita turun. Standar aja ini turun nih. Oke. Bisa dapat lebih dari 60 FPS enggak? Mari kita lihat ya. Maksimum FPS-nya bisa dikencengin ke 120, yes. Mari kita lihat. Oh, kena 120 tapi. Bagus juga. Mari kita lanjutkan dulu aja. Ini apa nih? Proceed to Getsu Clan Estate. Oke. Okay. Oke. Okay. Alright, so far so good. Gameplay mekaniknya sih oke. Okay. Oke ini guys. Bisa jadi 120.000 worth it ini. Bisa jadi. Katana, this word is notable. Cepat kali. Cepet banget. Karakternya juga si Getsunya juga keren gitu ya. Cuman playable karakternya cuman dia kayaknya ya. Atau bisa gonta-ganti kostum nanti kali ya. Ini apa nih? Gak bisa. Tapi gerakannya tuh agak lambat gitu loh. Bukan lambat apa ya. Agak-agak realistik gitu somehow. Difficult. Oke, okay, unlocking difficult. Oke, okay. Gak usah diganti. Kita lanjut aja. Suaranya creepy juga. Mayer, kaget. Apa mbak?
It is important to know when you retreat. Oke, okay, siap. Kita ambil nih. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Oh, tadi tutorial doang ya. Oke, okay, proceed to limbo. Let's go. Let's go 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 go. Mana bracelet? Wah, menarik nih. Ini menarik ini. Ini menarik ya. Sambil nunggu Elden Ring kan, siapa tahu lah. Aduh, aduh, aduh. Tuh ngapain dia? Ngapain dia? Meledak coy. Oh kan. Wah gak betul. Ups, aduh masih kena. Tapi gak ada stamina nih, ya kan? Kayak dead cells. Unavailable, oke okay, gak apa-apa. Jadi enak nih. Demen nih, wah anjrit. Monsternya sih keren-keren coy. Wih keren-keren monsternya. Ini kalau orang Indonesia yang bikin tuh kayak butuh ijo gitu kali ya. Keren banget coy. Keren 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 keren. Oh itu musuh yang tadi. Anjay, eta naon gelos ya. Bentuknya ngeri banget guys. Oke, okay. Dropnya banyak, kita dapat beberapa hal, dapat soul juga kayaknya. If I'm not mistaken, itu ada, dia ada lagi dia. Ntar lu, tadi ke bawah ada jalan ya, kita lihat dulu ke bawah ya, ada apa ya. Oke, okay, ada mapnya, jadi harusnya nggak terlalu membingungkan sih sebetulnya. Oh, ini bisa ditembus. Coba kita lihat ke bawah dulu. Oh, ini buat fast travel. Oke, okay, oke. Okay. Tuh, ini kan pasti kalau di Indonesia mah buta hijau ini. Iya kan? Keren coy. Setelah Lian Tianding ya, ini adalah salah satu game yang gue bilang worth it deh buat lo mainin di PC yang suka Souls game, Dead Cells, roguelike game dengan harga yang affordable, 20.000 saja. 20.000, 120.000. Kok jadi murah banget 20.000? 120.000 harganya. Ini mah kalau lo enggak mau beli di harga segitu ya tunggu diskon nih, worth it banget, sikat. Enggak boleh. Yuk kita buka dulu. Dapat. Ambil. Nanti kalau udah mulai banyak baru kita ini ya. Itu gerakannya beda-beda ya. Berubah. Bisa pakai gini juga. Mari kita coba guys. Search. Oke. Dapat apa nih? Limit coy. Kita minum dulu kali ya obat ya. Gimana caranya minum obat? Minum obat gimana caranya minum obat? Harusnya berarti tadi minum obat ini. Ini. Oke. Nah, ambil. Bukan obat. Obat bener dong. Oke. Mari kita lihat kalau pakai ini ngeri nih di bawah nih. Coba kita. Bukan ya. Bukan. Kirain musuh. Ternyata ini kayak bukan musuh. Ini diem aja. Oke. Gak ada apa-apaan nih, ngapain dibikin begini sih? Kesannya itu ada jalan gitu. Scoringnya boleh juga ya. Ngeri-ngeri gitu. Ini gak ada apa-apaan, kenapa ada jalan dah kesini? Belum kali ya? Oke. Oke, ini ada fast travel lagi. Oke, kita coba ya. Tinjuan maut. Anjrit. Sakti juga doi tinjunya, cuman range-nya jadi pendek aja sih. Tapi tinjunya boleh juga damage-nya, bos. Boleh-boleh nih. Oke. Oke. Boleh-boleh nih tinjunya nih. Cakep juga nih permainan tinju dari Getsu ya. Ternyata ya. Aduh, gue demen lagi game-game kayak gini. Bahaya coy. Aduh. Oke. Bisa lewat sini ternyata. Balik lagi. Buka. Banyak soul lagi. Ini apa nih? Ini baru lagi. Ini persis kayak lihat cells ya. Kita harus milih ya. Attack plus B. Ini lebih bagus sih harusnya. Attack lebih tinggi jauh. Berarti kita tukar lah. Mohon maaf ya.
Ini kita dismantle aja ya kali ya. Ya kan lumayan. Wanjay, pecut coy. Boleh lah ya, boleh lah ya. Mari kita cobian. Lewat mana nih bawah ya? Bawah nih. Kayaknya di kiri enggak ada apa-apa. Eh di kanan enggak ada apa-apa, kayaknya kita kesini. Uts. Pecutnya tapi lelet coy. Yah, sayang sekali. Agak kecewa gue. Pecutnya agak lelet coy. Lebih enakan pedang kalau begitu hitungannya. Pedang tuh lebih terasa fluid gitu. Diam kamu. Oke, tapi musuh-musuhnya menarik sih. Bentuk dari musuh-musuhnya menarik. Penggambaran areanya juga menurut pandangan gue menarik ya. Karena beda aja gitu. Apa ini? Aduh, ini kita dismantle aja ya. Mohon maaf nih pentungan. Orang udah dapet katana ditawarin pentungan tuh siapa yang mau sih? Nih, kasihin genderuwo mau nih pentungan. Gue sih ogah. Sini kamu. Loh. Asik guys. Gak bohong aku, ini asik ini. Ini asik ini. Ini asik ini. Judul videonya tuh, ini asik ini. Wah, itu kenapa nyala-nyala badannya, Bos? Gak mau. Aduh, kena lagi. Sakit-sakit. Ih, takut. Wah, ini yang jadi masalah areanya. Areanya tuh kecil nih, di gang sempit gini, coy. Sebel. Oke. Wah, asik ini, bahaya. Bahaya. Dead Cells punya saingan dari Konami datangnya ternyata. Mantap. Mantap, mantap. Memang Dead Cells tuh jauh lebih ringan nih gerakannya dan segala macam. Ini tuh agak ada bobotnya gitu. Kayak ada heavy gitu. Cuman oke. Nice. Suka. Ini ada apa nih? Cuman gak jelas nih kosong-kosong gini maksudnya apa nih? Apakah nanti gitu? Oke. Terima kasih Konami telah memberikan review code-nya. Saya jadi tahu ada game keren begindang. Itu apaan tuh? Mari kita lihat dulu. Punish. Oh, ini kayak bonus stage gitu ya. Karakternya ngeri-ngeri gitu ya. Activate. Main. Ini coba deh. Raising equipment rank. Oke. Yang mana dulu yang utama lah ya. Ini. Confirm. Bisa gak? Oh, naikin ke berapa ya bisanya? Dua. Dua ada. Kalau bisa dua, gak apa-apa. Padahal mah katananya masih butut banget ya. Gak apa-apa deh. Payung Utamaro The Umbrella. Wah, spear boleh juga nih. Duit kita ada berapa? 2000. Antique spear. Gak usah deh. Ini si mbak di sini ngapain nih? Kenapa di sini lagunya reggae dah? Aneh banget. Kenapa mendadak reggae lagunya? Ya udahlah ya, kita lanjut dulu. Ini sekarang harusnya pedang kita lebih sakit deh. Hitungannya. Kan udah upgrade. Anjir, apa nih? Oh, nanti dulu. Jadi kalau lu tahu ini memang mirip Dead Cells, harusnya kalau kita masuk ke sana artinya kita akan proceed ke another place ya, yang mungkin gue belum pengen gitu. Nanti aja. Kita masih mau ya ampun. Sebel dah. Ini mana nih yang kurang ya? Ini enggak belum sempat dipakai lagi yang ini. Ini deh. Ininya kita dismantle aja. Yang pasti kita lihat dulu ke sini. Banyak juga nih. Ada lagi nih. Dismantle ya, mohon maaf ya. Baru upgrade katana nih, ya kan? Kita bisa ke tempat yang tadi untuk pindah tempat, tapi nanti dulu ya. Kita explore dulu. Siapa tahu masih ada yang belum terexplore. Tapi kayaknya udah semua ya. Oke,
Ini waktunya pindah kita, waktunya kita pindah tempat maksud gue gitu. Tapi enjoy sih, itu kayaknya bakal jadi bos ya nanti. Oke. Eh, tapi kita bisa fast travel, kita cobain lah ya. Fast travelnya yang belum kemana nih? Oh ini dong, ya kan? Karena ke bawah situ belum tuh. Kita explore sampai habis satu lantai ya. Satu area ini kita explore sampai habis. Jangan ada sisa, guys. Pokoknya ah, ini ada apa nih? Hampir ketinggalan kan. Wah, si pistol enggak tuh? Peteknya mah sakit ini pistol. Ganti. Oke. Ambil deh. Cara ganti si senjatanya. Eh, kita minum obat dulu dong. Ganti senjatanya gimana ya? Ini kan ganti senjata yang ini. Oh, ini nembak. Oke. Siap. Oke, mari kita fast travel lagi karena udah enggak ada lagi nih harusnya. Hey. Oh, di atas itu ada sih. Tuh. Ini apa ya? 10. Tapi udah lah ya, kita takutnya kelamaan ya karena ini hanya first impression. Gue sih lanjut dulu aja lah ya. Proceed. So far so good, yeah, dan gue suka dengan semuanya. Gameplay mekaniknya gue suka. Waduh si boss fight nih. Kenapa ya Tuhan? Apa ini? Ampun. Ntar dulu, saya belum tahu nih gerakannya gimana nih, ya kan? Waduh, sakit sih itu. Minum dulu obat sih, bosku. Oke. Ntar dulu, mau ngapain Anda? Enggak. Mau ngapain Anda? Uy. Sabar. Mau ngapain? Gak mau. Wah, kena loh. Satu. Tinggal satu lagi nih tangannya. Ntar dulu mas. Dia mau ngapain itu mas? Mas. Oh, pala ini. Gak mau. Oke, nice. Tinggal palanya nih. Hatinya. Oke. Apaan tuh tadi buat su? Panjerit, tar. Wah, ada lagi tangannya boy. Dua face gitu ya. Oke. Tar. Dia mau ngapain itu? Maaf agak rusuh guys. Saya belum paham gitu. Kita minum obat dulu boleh nggak? Habis obatnya, tapi dia juga tinggal sedikit lagi kelihatannya. Tembak. Gelo, mau ngapain gelo? Nggak mau. Jangan dong mas. Mas, kamu tinggal dikit mas. Masamu. Tinggal sedikit, ya kan? Oh, modar ya? Berhasil coy. Waduh, minum obat dulu nggak sih? Nggak bisa, obat habis. Iya. Paling tidak kita bisa melewati dia. Maaf agak rusuh sedikit teman-teman nih, tapi gimana lagi? Exciting gitu ya. Oke. Enhancement, force weapon and unlock skill, secret arts. Sebentar. Ini gimana nih? Oke. Pokoknya kita. Ini kita nameless katana. Ini bisa jadi kin katana. Oh, ini naik nih, ya kan? Wow, ini masih belum ada nih, ya kan? Karena kita belum ada si ininya. Belum ada si. Coba yang ini dulu deh. Activate the unlock skill, weapon, and sub-weapon. Okay lah. Soul memory are located. Ini soul memory nih maksudnya. Okay. Baiklah. Ini kita confirm. Nggak bisa. Belum bisa ya berarti. Hitungannya. Okay lah, baiklah kalau begitu.
ini belum bisa, ini yang udah bisa ya. Ya udah kita naikin yang ini. Gak bisa juga guys. Weapon quality yang sementok. Ya sudah, terus mau gimana? Gitu loh kalau emang belum bisa. Atau di sini? Iya belum bisa. Oke, kalau begitu. Belum bisa. Kalau train apa nih? Training. Oh, vitality. Ini emang harus dimainin terus-terusan sih sampai lo ngerti kira-kira apa yang harusnya dinaikin gitu-gitu ya. Belum bisa lah intinya. Activate langsung activation. Oh. Ini coba activate. Mantap. Apa tuh? Nambahin apa gue enggak tahu ya. Yang penting gue gitu, resupen rank deh, naikin dulu dah ini. Ranknya nih, ya kan. Paling gampang level 3 dah. Namanya kita juga pakai senjata utamanya ikan ini, ya kan. Ini juga naikin. Berapa ya bisa? Ya udah segini. Apa-apa ya. Eh, apa-apa. Sayang Bang, enggak apa-apa ini kan nyoba namanya juga ya. Namanya juga nyoba. Ini apa ini? Unit Marine Key. Oh, ini ada beberapa path yang nanti bisa dibuka. Oh, kita bisa ke Getsu Clan. Return to Getsu Clan Estates, progress and equipment will be lost. Jangan. Sayang kali. Oke, udah mau 30 menit jadi kita coba progress dulu aja. Sematinya gue lah ya. Sematinya si Getsu di tangan gue. Tapi so far kalau lu udah pernah main Dead Cells, ini adalah game yang sangat menarik karena punya segala mekanik yang mirip banget dan monster-monsternya sih epic sih. Ngeri banget, coy. Segala ada bentuknya kayak gitu. Indonesia gitu loh bikin yang kayak gini dong. Walaupun udah ada Rising Hell ya. Mati kan? Baru diomongin. Setetes tar mati. Baru lagi ngomong. Malah modar sih ya Getsu. Aing mah keur narasi. Ya udah lah ya. Mau gimana lagi? Memang harusnya mati kayaknya. Oh, gini, bangun lagi nih dia nih. Nyak. Tapi upgrade-upgrade tadi ya hilang, namanya juga rock lagi. Nah, ini persis sama Dead Cells sih. Kalau Dead Cells kan ini ada bola-bola gitu ya di sininya. Narok tentang progresnya dia apa. Ya udah ulang lagi pakai ini, katana ini. Ini apa nih? Proceed to the Hall of Treasure. Mari kita lihat sedikit di Hall of Treasure-nya ada apa. Battle record. Oh, ini. Ada detail-detail musuhnya ini. Ini jijik banget, coy. Lagunya sih ganggu, coy. Ya at least gue udah bawa kalian ke boss fight lah ya. Ya kan? Boss fight pertama yang gampang banget itu, tapi gue susah. Tapi lumayan lah overallnya. Oh, ini bisa ganti nih kalau mau nih. Atau bisa biar bisa ganti-ganti itu ya. Ya, ya kan? Tapi grafiknya sih gue suka banget sih. Begitulah teman-teman nih. Jadi kurang lebih begitu untuk Getsu Fumaden. Menurut gue ini salah satu game yang IP jadul di revamp pakai hal yang baru, walaupun memang sangat Dead Cell sekali. Banyak hal yang lu bakal ngeh kalau anjir tim Dead Cell banget gitu ya. Tapi ya gak masalah gitu ya. Yang penting kan enjoy buat dimainin ya kan. Tetap fun juga si gamenya. Dan yang pasti harganya terjangkau, 120 ribu. Recommended gak bang? Dari 30 menit awal ini, kalau lu tanya gue recommended atau enggak, gue harus bilang recommended. Jadi silakan kalian kalau mau coba. Tapi gue ini bukan review ya, lebih ke preview gue. Di 30 menit ini bakal menjanjikan harusnya. Ngelihat dari jenis-jenis monsternya, combat mechanic-nya, harusnya kalian kalau suka Dead Cells harusnya dengan mudah suka juga yang satu ini. Alright, gitu aja dari gue di Tuang Saudara dulu. Sampai ketemu lagi di video First Impression dan review-review lainnya. Sehat-sehat kalian semua guys. Play original, bagaimana original. Dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.